Bismillah, guys. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas sampai nanti, sampai di penghujung tahun 2023. Nah, nanti di awal ya, awal tahun 2024. Semoga saya sudah punya istri, guys. Amin. Nah, amin. Insyaallah. Nah, kita bersama Ustaz Ishak ini. Ustaz Ishak, insyaallah. Doain guys, Bang Haji di tahun 2024 sudah menikah. Nah, itu insyaallah makbul, insyaallah doanya. Amin. Nah, jadi kalau bisa lebaran tahun depan ya. Lebaran Idul Fitri tentunya kita sudah bisa ke rumah mertua. Mudik sudah punya mertua, mudik ke rumah mertua. Soal jodoh, guys, saya enggak pilih-pilih. Mau gadis, mau janda, boleh. Gitu. Pokoknya ya Allah lah yang menentukan jodohnya. Gitu kan. Kita berusaha, kalau bisa ya dapatnya gadis, guys. Kalau bisa, tapi kalaupun janda ya bersyukur. Nah, apalagi janda Khadijah ya. Janda tajir. Apa namanya? Iya, janda yang banyak hartanya, masya Allah, ya mimpilah guys ya, ya pokoknya semoga Allah berikan kepada saya jodoh yang terbaik, itu adalah yang solehah tentunya, karena itulah namanya, apa namanya, kalau di dunia ini kan dia permata yang paling indah itu ya istri yang solehah. Pandang mata menyejukkan gitu, masya Allah rupanya. Oke, semoga yang melihat video ini, yang sedang sakit Allah berikan kesehatan, yang punya hutang Allah mudahkan untuk membayar hutangnya, apalagi yang dalam kesulitan lah pokoknya Allah mudahkan semua urusannya gitu, masya Allah. Yang jauh mungkin belum bisa mudik, insya Allah tahun depan 2024 bisa nabung, bisa mudik, bisa kumpul bareng keluarga. Nah, gitu aja, guys. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.